pertahanan saja dan poin kembali ditukar menjadi 8 bagi datang langsung ada pembuka tempat back mati makanya cepat dapat dikembalikan anak-anak Arena dengan segera setiap jauh umpan menggantung diselamatkan lagi kiri ke kalira umpan cukup jauh masih dapat selamatkan di blok ke tim misalnya masih dapat selamatkan kembali cukup berlapis bergelombang anak-anak dari ke tim bapak kesalahan dapat dikembalikan lagi tim ke tim dapat langsung tim kebakaran masih dapat usaha oleh kedua diangkat lagi tim ini berikan kepada dapat di sana. Tarik oleh wasit memasuki gelanggang pertandingan. Bagaimana para pemain Arena dan Devil dengan ketangguhan bintang bedang dan sederetan peserta-peserta yang cukup berpengalaman dengan begitu piawai dan sangat berulang memberikan umpan-umpan yang sangat terukur, sangat piawai dan sehingga bisa memberikan tontonan yang berkualitas tinggi dan kembali kali ini wasit memeriksa nomor punggung dan juga menyamakan visi dan misi bagaimana dan juga para asisten wasit atau awal 1 dan 2 dengan begitu diberikan pengarahan terdahulu oleh wasit dan kembali mungkin sesi pertama akan dilakukan bola pemain dari Devil kembali pasukan dari kota Singapura ini lewat nomor pung 12 akan melakukan set saja mengambil asang-asang lewat surat cekal mengambil saja konsentrasi berpandu pandang bola berikan umpan ke belakang disambut lagi kali ini saudara Patin umpan menyala di satu sentekan begitu mematikan ucapan selamat datang welcome sendiri welcome sentuhan cukup manis dan berbuah angka menjadi 1-0 untuk pasukan Arena dari kota Tasikmalaya dengan pelatih kepala Bapak Bayu kembali langsung mengambil inisiatif serangan dilakukan di tepi saja bola ke belakang lompatin tepi saja satu gerakan cukup manis menyusur lantai walaupun sambil menyukir balikan badan para libero pertarung besar dari tim Arena tapi tetap saja bola tak mampu dikembalikan dengan sempurna kembali anak-anak Devil membuka dengan menyesat bersama dan langsung direspon diambil kembali lewat nomor Cipahin sebuah cukup baik apa hendak dikata bola yang sempurnanya selalu kelebar satu mendarat di luar lapangan satu pengamatan pasukan Devil kembali membiarkan saja bola maka kembali memperbesar kedudukan menjadi 2 melawan 1 di set yang pertama di partai yang kedua kembali umpan dan kena diambil kali ini nomor 8 tembak baik umpan dari data maka kembali dimanfaatkan para striker supaya cukup tajam lewat surat tembus tadi maka bertambah lagi umpan menjadi 3-1 menjadi 3 melawan 1 anak-anak kecil kembali ke saya umpan tersebut maka tembak lapan dan jatuh dari tadi satu pressing cukup manis dilakukan nomor punggung 12 dari tim Arena dengan postur tubuh yang sangat mendukung dan menunjang walaupun tidak terlalu menebar ancaman namun cukup mematikan dan kembali berbalik anak-anak Arena membangun serangan umpan saja kepada Jabat Aspekar langsung direspon walaupun harus menghadap-hadapkan dengan begitu postur yang tinggi menjulang namun sampai cukup percaya diri anak-anak Devil kali ini kembali melakukan shooting dengan optimal jatuh di area pertahanan lawan dan poin kembali kerutan menjadi 4 melawan 2 lewat 28 dan detail kembali kurang sempurna servis yang terlalu melakukan jatuh di luar tangan maka tinggal bola sekali poin kerutan menjadi 3 melawan 4 kali ini lewat nomor 5 dari Arena selesai bola tajam ke belakang berikan umpan kepada Bapak dan kurang begitu kesempurna dengan arahnya kurang begitu sempurna melempar dan tak mampu menjangkau dan itu bisa oleh saudara Bapak maka kembali berubah-berubah kali untuk anak-anak Arena menjadi 4 sama selesai bola untuk Arena kedua tinggal menggulir baik sekali upaya penyelamat Ahai di pressing masih dapat diamankan libero membaca back pass di sini luar biasa anak-anak Devil dengan 1, 2, 3, 4, 5 orang pemain kembali menutup rapat rapat ruang tembak dan tidak memberikan celah dan kesempatan sejengkal tanah pun kepada tim Arena maka bersama kerukan menjadi 5 melawan pemisat yang pertama kembali inisiatif langsung dilakukan serangan bertubi-tubi berjasi dilakukan kepada penyelamat umpan dan buka kembali dengan menurut selebrasi yang sangat unik dilakukan oleh pemain Devil dengan menurut kompak kembali dalam buka 6 melawan 4 kembali set yang pertama untuk oh cek cukup tajam dan dikembalikan ombak ke belakang Sakrim kirimkan kembali ke arah tengah umpan lagi gender ke kanan apa gender lagi ke tengah tembak menyatu dapat dikembalikan dengan lumpuan datang lagi ke lubang kedua oh sayang kali ini terlambat membuka ruang dan kembali anak-anak Arena melihat celah dan kesempatan langsung shooting saja bola kembali istirahat saja bola mati di arah pertahanan lawan maka kembali secara perlahan tapi pasti anak-anak dari timur dari Jatim ini saya
umpan cukup baik sebetulnya menyisikan gabah, namun sayang sebuah finishing tak atau penyelesaian akhir yang kurang optimal, kembali bola terjungkal di area kertas sendiri, maka nilai poin makin terjadi kali ini menjadi 7-6 berbalik kali anak-anak lagi berdiri. Arahan pelatih kepala Bapak Kasim ini lewat nomor 26 akan dilakukan mengambil saja ada di 40-40 kan saja bola umpan kali servis lakukan sudah tajam kembali ke belakang tapi sayang terlalu memanjang. HW1 menyatakan bola jatuh di luar lapangan. Maka kembali kali berputar arah berpindah haluan anak-anak Arena pelatih kepala Bapak Bayu ini membangun serangan lewat nomor 8 berikan umpan kepada Bapak tinggi saja ke arah bypass langsung saja disontek bola umpan ke tengah tinggal menggulur kembali satu tembakan dibocor saja maka tak berdaya anak-anak Sevilla kembali walaupun sedikit agak mampu namun merota-rota saja dan poin kembali terbukan menjadi 8 lebih datang lagi sudah dapat umpan ke bypass tembak menjadi dapat dikembalikan anak-anak Arena dengan sebulan ketiak jauh umpan menggantung diselamatkan lagi kiri ke kalira umpan jauh masih dapat selamatkan di blokir tim misalnya masih dapat selamatkan kembali cukup berlapis bergelombang anak-anak dari kedua tim bapak usahakan dapat dikembalikan lagi tingkatnya dapat asyik kembalikan masih dapat usaha lebih luas diangkat lagi tinggi-tinggi berikan kepada dapat disana tinggal menggulir saja bola atau begitu lama bola beratas di udara dan akhirnya jatuh di belakang dari Arena maka berubah kedudukan menjadi 8 sama luar biasa para pemain dengan bintang-bintang yang sering muncul di layar televisi ini di belakang stadion Gelora Purkop dan Surabaya lewat para pemain Arena dan tim dari debutan baru ini dan kembali poin untuk dengan Arena dalam kedudukan 9-8 lewat nomor 3 akan lakukan sekali ini lewat Pajin mengambil saja ancang-ancang konsentrasi di 40-40 saja pula saya sudah melamuk ini berikan umpan ketika dapat di tengah dapat diangkat di gelom diangkat berumpan menyiap tinggal di satu saja bola masih dapat kembalikan di tepi saja umpan ke tiang jauh saja terpekulatif diangkat masih dapat keamanan berlapis bergelombang satu tembakan berjauh spekulatif saja dari jarak yang cukup jauh tembakan LGR kembali terjadi kembali mampu membungkam para pemain Devil maka berubah kembali kita menjadi 10-8 luar biasa saudara serangan sini berganti bertubi-tubi dan poin dan kerugian untuk para pemain dari Arena dalam kedudukan 11-8 tertinggal agak mencolok dan angel anak-anak Devil kali kembali kebenaran langsung direspon lalu kali dan kembali pasukan dari Arena sudah mulai bangun dari tidur dan terkejut-kejutkan dan mengejar dari kesulitan bahkan sudah melejit lebat 15-8 lewat nomor 23 untuk kali ketiga lakukan tajam tipis ke belakang laki bol berikan umpan kepada depan namun sayang gagal lebih rapi lagi anak-anak Arena sehingga bola kembali terjungkal di area pertahanan sendiri dan poin lagi kedua 11-8 datang dari para pemain Arena berikan umpan ke belakang siapa menghilang di anak katanya pasti kebangan sudah bebas tanggung masih dapat selamat tinggal mengguyur dapat dikembalikan cukup berlapis bebas yang membuka dapat dikembalikan lagi bawah memawarnya berlapang diangkat tinggi umpan saja ke belakang setengah kirisan kembali dapat disotek di tengah dan masih dapat Allah saja umpan tim jauh kurang optimal kali ini satu gol posisi atau penguasaan bola yang begitu agak kontroversial agak ragu-ragu dan kembali dalam kedudukan tie game saja 9-13 kali servis dilakukan anak-anak Devil kirimkan kembali lewat sudah pasti bisa seksa jabal di tengah ke belakang dan menghilang cukup tajam tapi sayang nomor punggung 10 tadi cukup keras melebar dan satu di luar lapangan satu pengamatan atau analisis cukup sempurna dilakukan para pemain dari Arena dari kota Tasik ini maka berubah kembali ke depan menjadi 4-9 datang lagi nomor 11 akan melakukan sepatu-patu satu tajam ke dalam timiskan lagi ke tengah dan kepada jatah tanggung menjawab karena berlalu memaksakan diri umpan maraton ke arah bebas gagal menunggu dan kembali jatuh membentur di area pertahanan sendiri maka bertambah kembali kerikan rusuk para pemain darah ada apa gerangan kali ini anak-anak dari tim Devil gagal menghantarkan bola maka dalam kedudukan 16-9 tertinggal agak cukup jauh pelatih kepala dari kedua tim menarik mundur dan diberikan sejenak materi-materi atau melasambi melakukan evaluasi dan menganalisis masih tetap dalam game penjagaan meraba-raba mengira-ngira bagaimana kemampuan peta kekuatan lawan satu sama lain dan ternyata para pemain dari kedua mampu lagi meminimalisir kesalahan dan mampu lagi memperanggangan apa-apa yang telah diinstruksikan
atau diberikan oleh para pelatih sama satu sama lain. Dan kembali lewat 81 lewat kali ketiga, lapas terpasang ke belakang, berikan umpan ke arah kembali, dapat merepek, pasang, masih dapat selamatkan, kembali anak-anak lain, berikan umpan ke belakang, hitam dekatnya bola, umpan ke baret, hitam menggulung, dapat di tepi, tapi terjadi pelanggaran sebelumnya, wasit dengan cermat dan sangat cerdik, dan kembali Daniel Mahmudin dalam gerungan 10 melawan 16, lewat nomor punggung 1 akan melakukan set mengambil saja asasan wajahnya sendiri tajam melalui ketengah umpan ke arah pagi menggantung tipis ke belakang lalu saja bola umpan kembali ke arah back masih satu satu kating cukup manis diperagakan anak-anak dari Alena mengkata berbetik anak-anak dari tim Devil dan kehilangan kesempatan dan poin kedudukan 17 lawan 10 tertinggal 7 angka anak-anak dari tim panggilan Dino dan Devil namun kesempatan keluar masih ada berikan saja kepada Fahim umpan mendata tajam lagi dapat dikembalikan kirimkan ke arah siap jauh di blokir umpan menggantung lalu di dorong masih dapat dihalau dengan tenang di berada tim Devil kuasai bola bola sebetulnya tidak selalu menebar ancaman dan tidak terlalu kencang namun sayang dengan sebelah tangan saja bola di pressing terpeleset dan tidak mampu ditepis secara optimal bola tersungkur di atas lantai dan poinlah petugas secara perlahan tapi pasti menapaki anak-anak dari tim Jepun Eko Sai serangan balik kantong atlet kembali dilakukan anak-anak Alena maka kembali bola bergulir dengan Alena dalam kedudukan 13 lawan 11 lagi pasukan dari kota Tasik ini membangun serangan membangun lewat nomor 5 dengan nasi sekek cukup berbahaya ditahan lagi saat berikan umpan menggantung tajam cukup beri nomor 6 dari Devin dengan sentuhan cukup mahal dilakukan Andi tadi walaupun tidak terlalu kencang jatuh di lapangan namun sempat membendur para pemain dari Alena dan dihukum langsung oleh wasit dan poin lagi kedudukan menjadi 12-12 yang satu modal utama gagal dieksekusi bola yang terlalu menukik servis yang tajam dan kembali bola berbunyi di area pekasasi maka tak dapat dihindari poin lagi kedudukan menjadi 9-12 servis cukup kelas berikan lagi kesempatan korban kepada dapat disukik saja kurang optimal dan terjadi pelanggaran sekecil apapun berakibat fatal berakibat bumerang dan berbuah si malakama lagi-lagi maka poin lagi terukan menjadi 12 untuk Devil dan 19 untuk pasukan Alena kembali anak-anak dari kota Singapura ini akan melakukan set lewat 66 prosedur diterima kembali saudara pagi umpan ke baru pertandingan yang sering kita lihat di layar televisi Anda bagaimana kemampuan para pemain Alena dengan kolaborasi berjingkrak-jingkrak memutar badan dengan menggunting umpan mematikan lapas-lapas pasti anak-anak Devil maka tak berdaya langsung direset di tengah sayang sebuah tendangan lebih dari tadi gagal terlalu jauh dan tak mampu lagi mengoyak gawang dan saja poin lagi kedudukan menjadi 14-20 secara perlahan tapi pasti pasukan sang pangeran biru kali ini The Blueprint lewat nomor 5 tapi saja diangkat kembali pasti langsung shooting tajam menukik menyilang dengan passing-passing diagonal yang sangat menyulitkan dari sudut sekalipun apa hendakkan serangan berbalik counter attack dilakukan para pemain dari Alena maka kembali berubah kedudukan menjadi 15-21 kembali serangan ini berganti bertukar kali ini para pemain Jepri dari kota Singapura Jawa Barat ini membangun serangan berikan umpan kepada Fadil di shooting tidak mengguyur sayang nampaknya hanya beberapa sentimen saja bola menjuara di luar lapangan maka bertambah lagi kedudukan 22 untuk Alena dan 15 untuk tim Devila kembali umpan ke belakang dapat ditahan satu pengamatan cukup cerdik anak-anak Alena dengan tampil mempergunakan pengalaman membiarkan saja bola membiarkan dan kembali poin kedudukan menjadi 23 lampu kuning menyala diangkat ke belakang tembak cukup dan ternyata meskipun jatuh berdarah di lapangan namun sempat membentur para pemain dari Alena dengan seperti mengambil kesalahan dan mengiyakan apa keputusan wasit dan sangat menyukai kesalahan dan mencoba maka berubah lagi kedudukan menjadi 24 untuk Alena dari kota Tasik dan 15 untuk berapa itu
Yang 16 untuk tim dari kota Singa pernah stabil. Kembali poin keluar tinggal membutuhkan satu anak. Kembali arena membangun serangan. Membidik arena pertanyaan kosong bangun. Tapi kali ini satu serangan balik. Dan serangan saya kembali dilakukan dengan tampil cukup perkasa dan gemilang. Dalam timing atau waktu yang sangat disiplin. Kembali anak-anak stabil. Tak gentar sedikit pun nanti. Seribu kali sayang bola kembali berpasang intang bermata belas dengan Amerika berbuang percuma maka tak dapat dihindari dan tak ayah lagi dan akhirnya set yang pertama tim penjagaan di partai yang kedua 16 kemarin dengan skor 25 melawan 17